Alhamdulillah. Alhamdulillah wal awal wal akhir. Al batin wal zahir. Alladhi huwa bi kulli syai'in alim. Al awal qablahu syai'. Al akhir falaysa ba'dahu syai'. Al zahir falaysa fawqahu syai'. Al batin falaysa dunahu syai'. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-qa'ili fi muhkami kitabih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita rasakan. Termasuk nikmat menjadi umat muslim di tengah negeri yang tercinta yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilu serentak 2024. Semoga semuanya berjalan dengan damai, lancar, tentram, dan aman. Semoga keadaan yang kondusif ini tetap terus dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, para sahabatnya maupun para pengikutnya hingga yaumul akhir kelak. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang beliau cintai agar mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah salat Jumat ini agar mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kesadaran diri agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kesadaran inilah kita akan terjaga dari segala bentuk penyimpangan maupun godaan, sekaligus terus termotivasi untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, karena takwa adalah satu-satunya bekal yang menyelamatkan kita dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk implementasi ketakwaan ini, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terlahir di negara dengan umat muslim dengan jumlah terbanyak di dunia. Kita juga lahir di tengah negeri yang damai, yang terbukti mampu menunjukkan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Negeri dengan komponen bangsa yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya maupun agama, tetapi saling berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Negeri yang telah didirikan oleh para pahlawan bangsa yang dengan tetesan darah dan air mata, yaitu negeri Republik Kesatuan Indonesia. Khotib sampaikan perihal ini karena akhir-akhir ini mulai banyak dari kita yang kurang menyadari akan nikmat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepada engkau. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kini telah memasuki bulan Rajab, di mana terdapat peristiwa penting di dalamnya yang senantiasa selalu kita peringati sebagai Isra dan Mi'raj. Ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam dakwah Islam. Peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa bersejarah, perjalanan spiritual yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nilai-nilai luhur yang akan tetap aktual sepanjang zaman. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat wajar jika peristiwa ini sangat penting dan selalu diperingati oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk di negara kita. Terlebih dalam suasana kehidupan kita saat ini yang diwarnai dengan berbagai intrik menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang jika tidak segera diantisipasi maka dapat mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai momentum dalam mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin damai, tertib, dan bermartabat. Kehidupan berbangsa yang damai dan tentram adalah prasyarat utama menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab yang terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan berupa Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa lalu diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena bersifat sharih atau sangat jelas dan eksplisit. Disebutkan dalam Al-Quran, sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan di dalamnya sama sekali meskipun akal manusia tidak akan bisa menggapainya. Semua hal ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran dengan bersandar pada akal yang dimiliki semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan dan akan menjadikan ajaran agama tidak cocok dengan akal, lalu kita bisa menolaknya dan mengingkari kekuasaan Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati dengan awaluman qasa ad-dini biro'ihi, yang artinya makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan menggunakan akalnya sendiri. Kedua, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya meskipun hati beliau telah suci. Karena beliau bersifat maksum, yang artinya suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis oleh Habib Ali Al-Habsyi, "Wa ma ahrajal amlaku min qalbihi ada, walakinnahum zadu tuhran ala tuhrin." Yang artinya, malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha dan menerima salat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya, apabila kita salat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab-bab yang berkaitan dengan duniawi. Sampai Allah berfirman menggunakan lafaz iqamatus shalah bukan fi'lus shalah. Fi'lus shalah dan iqamatus shalah sama sekali berbeda. Fi'lus shalah yang penting melakukan rukun dan syarat sholah itu sudah bisa disebut dengan fi'lus sholah. Tetapi iqamatus sholah yang maknanya itiyanus sholah bihuquqiha dzahirah wal huquqiha batinah, yang artinya melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat rukun sholat yang dohir dan menjalankan syarat rukun sholat yang batin, yaitu khusyuk. Hadirin
lalu bagaimana agar kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk? Ketika itu Hatim Al-Hasyam ditanya oleh salah satu muridnya, bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu? Maka beliau menjawab, aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku, aku membayangkan Siratul Mustaqim berada tepat di bawah telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, dan malaikat maut tepat berada di belakangku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholat mengajarkan kita akan pentingnya disiplin dan menghargai waktu. Maka salah satu ciri dari kualitas sholat seseorang adalah sejauh mana ia disiplin dan menghargai waktu yang ia miliki, yang kemudian ia terapkan dalam kehidupan yang sehari-hari yang mereka laksanakan. Di dalam sholat juga terkandung pesan ketawaduan atau rendah hati. Sebab di dalam sholat kita rela meletakkan kepala kita yang merupakan mahkota atau anggota tubuh yang paling mulia, merunduk ke tempat sudut sejajar dengan kaki kita. Maka kesombongan dan sikap seseorang ini bertentangan dengan orang yang baik sholatnya. Sholat juga mengajarkan kita akan pentingnya menerbarkan nilai-nilai kedamaian, keharmonisan, dan persaudaraan. Karena bukankah setiap kali kita mengakhiri salam, kita selalu mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka indikator dari orang yang baik sholatnya adalah ia senantiasa menebarkan rasa kedamaian, persaudaraan, dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan keterangan tadi, kita semua dapat memahami bahwa sholat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, yang berarti ini bukanlah sholat biasa, tidak hanya fi'lus sholah, namun harus iqamatus sholah, sholat yang benar-benar khusyuk dan hati yang suci. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan berbagai pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai wujud nilai Islam rahmatan lil alamin, serta betul-betul mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim.